Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Hega. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sedikit video ya, tutorial yaitu tutorial cara merepain pelek dengan warna ini, warna RCB Gold ya, Gold RCB. Untuk medianya yaitu pelek yang itu tuh, pelek yang catnya sudah di itu dirontokkan ya itu. Buat kalian yang baru mampir ke channel saya, tolong bantu like, share dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Lanjut. Ya, tepatnya sekarang hari Rabu ya. Oh, hari Sabtu. Hari Sabtu 26 Juni 2021 ya. Di sini saya akan membuat kesempatan kali ini yaitu tutorial cara repain pelek ya. Dengan ini warnanya warna RCB Gold ya. Mantap, RCB Gold. Ini untuk bahan-bahannya Premier Grey sama ini clear tahap terakhir ya, clear. Jadi ini Premier Grey ini sebagai itu warna dasar ya. Ini warna utama dan ini warna finishingnya ya. Sebelum lanjut, kita lanjut ke video ya. Lanjut video tutorial ya. Ya, bahan-bahannya ini aja. Untuk medianya ya, medianya saya ini sudah dirontokkan ya catnya. Tadinya itu warna putih ya, warna putih, ada warna goldnya. Saya ini belinya beli pelek bekas ya. Ini kepunyaan Yamaha Piction OLD ya. Tapi sudah pakai adaptor cakram. Rencana ini dipasang di MX OLD alias MX OLD yang dirubah jadi MX-ing maksudnya ya. Mengapa saya pakai pelek ini ya, pelek Piction OLD? Sebab ini agak kecil ya peleknya gitu, beda sama pelek MX-nya yang agak lebar. Jadi ini cocok pelek ini untuk harian gitu, untuk harian cocok sebab peleknya agak kecil. Kalau yang pelek yang lebar itu kan itu cocoknya buat main-main aja gitu, soalnya kan berat gitu kalau pakai pelek besar mah. Nah, jadi rencana ini mau dicat pakai warna gold RCB ya. Nah, untuk langkah pertama saya ini dijemurin dulu sebentar. Lalu ini kita kempesin dulu untuk pemasangan ini, pemasangan kartu di setiap sudut ban pelek ya. Ya, lanjut kita ke ini, ke lanjut ke pemasangan kartu-kartu ya. Nah, jika sudah terbungkus oleh kertas gini ya, atau kartu remi juga bisa ya. Ini langkah pertamanya itu mengecat dengan warna ini dulu, warna Premier Grey ya, yaitu sebagai epoksi.
Di pilok ya pakai primary gray 1 sampai 2 kali tahapan ya, sambil menunggu kering. Nah, langsung ntar kalau sudah kering lanjut ke warna ini, warna Sapporo Sapporo Gold RGB ya. Sembari nunggu keringnya itu pelek ya, kita makan dulu guys. Makan dulu. Oh my god, wow. Nah, jika kalau kelihatan sudah kering ya, ini 10 menit juga kering kalau Sapporo mah, kelebihannya gitu. Damn! 5 menit, 10 menit itu kering. Jadi kita langsung cat aja pakai warna ini, warna utama RGB Gold ya. Pertamanya mah itu tipis-tipis dulu, langsung dimention seberapa menit itu. Kurang paling 5 menitan atau 10 menitan lanjut ke tahap 2 ya. Kalau tahap 2 mah itu langsung dipulkan aja gitu. Jadi dua kali tahap ya. Gitu. Kocokin dulu ya. Kocokin dulu. Nah, kalau sudah tahap 1 pengecetan itu Sapporo Gold RGB, langsung tahap 2. Tah, kalau sudah tahap 2 langsung aja ke ini, ke finishing ya, pakai clear ya. Saya pakai clearnya yang agak kecil. Jadi gitu. Nah, kalau sudah hampir sudah selesai kayak gini, nah ini warnanya mirip sekali RGB ya, warna gold RGB. Warnanya sudah selesai, warna gold RGB di pelek Pixen OLD, pelek Pixen OLD ya.
Oh, untuk dan untuk ini masih banyak sekali ya. Ini masih banyak sekali. Bisa untuk 2 pelek sebenarnya sih. Namun saya ini cuma ada 1 pelek. Enggak apa-apa lah. Dan ini untuk harga ya, saya beli untuk sepur CB-nya 35.000, epoksinya 20.000, sama clear-nya itu 15.000, yang kecil yang mana itu tadi. Ini 15.000 ya, yang kecil ya gitu. Dan bila Anda suka akan video ini, bisa like, share, dan subscribe ya channel kami biar makin berkembang. Lanjut, cukup sekian aja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.